Hello? Ya. Tunggu sebentar, saya akan makan. Nama Chen ni ada dalam rekod dari SPR Emila. Okay, sekarang ni saya akan sambungkan ke pegawai atas saya. Nanti dia akan rujukkan kepada Encik apa yang berlaku di atas nama Encik ni. Ini Encik siapa ni? So, yang sedang bercakap ni? Ya, nama saya Muhammad Saiful bin Abdullah. Okey, daripada mana? SPRM Putrajaya. Putrajaya, ha? Putrajaya, Pencegahan Rasuah Malaysia. Okey. Apa nombor kau punya ni? Apa nombor dia punya ID? Oh, nombor ID? Ya. S2213. Okey. Okey, sekarang ni saya akan sambungkan ke pegawai atas saya. Okey, boleh. Nanti dia akan rujukkan kepada Encik apa yang berlaku di atas nama Encik ni. Ba, boleh. Okey, sebentar, Encik. Hello. Yeah. Hello, siapa ni? Yeah. Freddy Harmanto. Yeah. Okay. Saya sebetulnya saya nak kenal diri saya Tuan Fahmi, ya. Bin Abdullah. Okay. Nombor anggota badan saya F51055. Ya, asal dari Sabah, ya. Suaran Sabah. Okey, Encik Freddy, ya. Encik Freddy, sebelum ni Encik Freddy pernah pergi Labuan tak sebelum ni? Labuan? Saya memang bertugas di sini, ya. Ya. Ya? Ya, ya. Okey, Encik Freddy ni kerja sungai apa ni? Ni berkenaan dengan apa ni, Encik? Cuba terangkan, apa masalah ini? Yeah. Apa masalah sebenarnya ini? Okey, Cik. Apa yang... Teruskan. Apa yang saya nampak dalam sistem kami ini? Di atas nama Cik, ada satu akaun JP Morgan Chase. Didaftar di Cawangan Labuan telah dibekukan oleh pihak bank negara pada hari Jumaat 26 April 2019 berkenaan dengan kes pengubahan wang haram dari sindiket Tan Wai Peng. Cik, kenal tak individu bernama Tan Wai Peng ini? Gua mata Cina. Oh, tidak. Tidak kenal tu. Tan Wai Peng. Kenal tak? Tidak kenal. Saya tidak kenal tu. Langsung tak kenal? Ya? Yeah? Ya, saya tidak kenal. Okey, Cik. Sejak mula dari 6 Disember 2018 sehingga 26 April 2019, akaun Cik telah membuat pindahan pengubahan wang haram sebanyak 28.2 juta ringgit Malaysia. Yang ini semua langsung kepada akaun penerima Tan Wai Peng. Oh, silap orang kamu ni. Tidak ni, saya tidak ni. Apa, Cik? Tidak apa-apa ni. Ya? Yeah? Tidak. Okey, Cik. Pihak kami telah menghantar surat resmi kepada pihak mahkamah. Pihak mahkamah telah mengeluarkan satu arahan sempena di atas nama Cik jam pukul 1.30 petang ini. Bila tu? Surat sempena. Ya, bila? Sebelum jam pukul. Cik tahu tak apa maksud sempena? Ya, tahu. Saya pun pegawai penyiasat juga ni. Ya? Yeah? Saya pun pegawai penyiasat juga. Cik tahu tak? Ya, tahu. Bila tu? Apa? Okey, maksudnya. Bila tu, bila you hantar sapina? Ya? Yeah? Bila you hantar sapina? Okey. Cik dengar dulu penjelasan saya, okey. Bila you hantar? Saya tidak terima. Okey, kita dah bagi 3 notri samaran dekat alamat nombor 3278 Jalan Tanjung Purun Financial Park Complex 87,000 Labuan. Itu alamat teman cik ke? Itu bukan alamat saya tu. Ya? Itu bukan alamat saya. Bukan alamat saya. Jadi kemungkinan besar maklumat peribadi Encik disalahguna. Macam tu. Mungkinlah, saya tidak pastilah. Tapi saya tidak terima pun apa-apa. Gimana? Jadi sekarang ini maklumat itu dipastukanlah, macam tu. Saya tidak pasti. Tapi saya tidak tahu apa-apa ini barang yang kamu orang tahu itu. Jadi kalau apa-apa yang kalau mau apa ini? Semua itu barang apa semua, aku sih masuk jelas dalam mahkamah lah. Saya pun akan datang lah. Aku masuk dalam mahkamah saja, akan datang. Okey. Sepina itu arahan dia untuk arahan
ya, arahan untuk seorang menghadirkan diri ke Mahkamah Tinggi Labuan ya. Hmm. Sebelum jam pukul 1.30 petang ini ya. Encik perlu menghadirkan diri ke Mahkamah Tinggi Labuan sebelum jam pukul 1.30 petang ini. Jika encik gagal menghadirkan diri ke Mahkamah belum jam pukul 1.30 petang ini, encik ni bila-bila masa boleh kena tahan dengan pihak polis. Encik tahu dah, jika pihak mahkamah aktifkan tersinat ini secara automatik, memang encik akan di backlink. Ah, boleh, tidak masalah. Kami akan dibekukan oleh pihak bank negara. Faham? Ha. Saya tidak Bermana encik sekarang menafikan segala berkaitan dengan encik. Nama dan identiti encik telah terdedah. Salah guna oleh sindikat ini. Jadi kemungkinan besar maklum peribadi encik disalah guna oleh pihak ketiga. Ya? Okey, boleh. Nanti saya akan pergi balai polis lah buat laporan. Ha. Apa? Ya. Saya akan pergi balai polis, saya akan buat laporan lah. Senang. Ha. Saya punya maklumat. Okay, boleh. Saya akan pergi balai polis untuk anu dan kita punya perbualan pun saya sudah rekod, so nanti saya akan bagi tahu dengan dia lah. Okey, saya pun sudah rekod juga. Sekarang ni, cik boleh pergi balai polis, tapi cik kena padakan diri ke ibu pejabat Putera Jasmin dulu, ambil butiran-butiran ni semua. Ya, tidak, saya tidak akan datang sana sebab ini barang apa semua. Jadi saya akan andaikan kamu ini adalah skema. Ah, itu saja. Saya akan adakan nombor telefon ini pun nombor telefon anu saya pegang. Saya dengar dulu. Okey, saya akan ke balai polis hari ini, saya akan buat laporan. Saya sudah nombor telefon ini saya akan bagi tahu dengan balai polis, kamu adalah scammer. Ha? Kamu adalah scammer dan kamu sedang melakukan penipuan terhadap itu. Dengar dulu. Okey. Kalau you anggap saya ni scam, you pergi balai polis sekarang, saya cakap dengan polis tu? Ya, saya akan bercakap dengan balai polis tadi. Okey. Okay, pergi balai polis. Saya tidak dapat surat. Saya jangan masih ke talian ni. Jangan masih ke talian ni. Pergi balai. Tidak, saya pergi tidak. Saya akan berhubung dengan orang. Saya akan tutup telefon ini dan tidak apa-apa surat yang saya terima. Kira ini tidak berlaku terhadap saya. Itu saja. Okey, terima kasih. You pergi balai polis.